Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi sama Bang Dival. Mudah-mudahan yang nonton dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, bisa kebeli mobil Daihatsu sekarang juga. Karena kali ini Bang Dival main ke Astra Daihatsu Kramat Jati nih teman-teman. Beda tempat, beda cerita, beda salesnya, beda hitungannya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang keliling cari promo-promo Daihatsu, stop keliling dulu, tonton dulu video ini sampai habis, karena sebentar lagi akan dispilkan promo-promo Daihatsu sama Kak Anggi. Apa kabar Kak Anggi? Alhamdulillah baik Bang Dival. Alhamdulillah baik ya Kak Anggi ya. Oke Kak Anggi, yang lagi best seller unit apa sekarang? Kalau untuk sekarang sih lagi best sellernya karena mau tahun baruan ya Bang Dival. Oh iya betul. Ya, menyambut tahun baru itu lagi best seller nih depan kita ini Bang Dival. Mobil yang lega-lega, tangguh, masih berpenggerak roda belakang. Nah ini dia Daihatsu Terios nih. Tapi sebelum kita bahas promonya, nah buat teman-teman yang mau walk in main ke sini ketemu sama Kak Anggi, ini dealernya alamatnya di mana? Untuk dealernya di Astra Daihatsu Kramat Jati di Jalan Raya Pondok Gede nomor 26 Kramat Jati Jakarta Timur. Jakarta Timur, teman-teman. Oke, yang mau sambung ke WA, boleh disebutin nomor WA-nya? Boleh, nomor WA-nya di 0812-1200-1580. Oke, nanti terpampang di bawah ya teman-teman ya. Tapi simak dulu videonya. Nah, langsung ya Bang Dival tanya nih, benefit-nya nih, beli sekarang dapat apa aja nih buat teman-teman? Kalau untuk sekarang pastinya promonya udah mengikuti akhir tahun ya? Mengikuti akhir tahun, betul. Biasanya cuci gudang ya? Betul. Jangan tunggu naik harga ya? Naik harga. Turun diskon. Biasanya NIK 2024 ya kan menjelang, kan akhir tahun di stop produksi tuh yang NIK 2024. Lanjut ke NIK 2025. Nah, penghabisan NIK 2024 biasanya dikasih murah di obral cuci gudang. Betul. Tuh. Betul. Iya. Dan tuh, unitnya juga masih ready nih warna-warnanya Bang Dival. Warna-warnanya juga masih ready ya. Selain warna hitam ada warna apa aja nih? Ada silver, merah, bronze, juga ada greenish juga. Ada greenish ada ya. Tuh warna langka tuh yang greenish teman-teman, mumpung masih ada ya. Oke, nah ini Daihatsu Terios yang di samping kita tipe apa nih, Kak Anggi? Ini Daihatsu tipe X, Bang Dival. Tipe X? Betul. Yang termurah yang transmisi manual ya? Iya, betul. Oke, bolehlah. Yang itu harganya berapa ya? Kalau untuk ini harganya 244 OTR Jakarta. 244 OTR Jakarta. Betul. Oke, kalau diskon mainnya belasan apa di puluhan nih di Terios? Kalau jujur aja. Untuk puluhan lah ya. Puluhan ya. Puluhan. Oke, teman-teman ya, puluhan, belasan gede sampai puluhan kali ya. Puluhan. Tergantung ini ya, tergantung pengajuan ya. Bisa betul, pengajuan kan? Bisa pengajuan. Bisa pengajuan ya. Kalau kurang banyak atau gimana negosiasi. Betul. Boleh ya? Boleh dong. Boleh, teman-teman. Boleh. Oke, siap. DP ringannya berapa di Terios? Kalau untuk Terios kita DP ringannya di 13 juta, Bang Dival. 13 juta untuk Terios tipe X. Tipe X. Manual. Manual. 13 juta proses, angsurannya kena berapa tuh? Angsurannya kena di 4,9 aja selama 6 tahun. 4,9 selama 6 tahun. Ada paket angsuran ringan nggak? Paket angsuran ringan ada banget dong. Ada ya? Ada. Berapa nih angsuran ringan di Terios? Angsuran ringan itu kita bisa angsuran 2,8 aja. 2,8 betul, per bulan? Betul. Oke, di bawah 5 jutaan tuh teman-teman. Betul. Berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Nah, kalau yang itu DP-nya berapa? Untuk spesial promo ini kita DP-nya cukup di 105 juta aja. Oh, 105 juta. Betul. Oke, siap. Itu untuk yang tipe X manual. X manual. Nah, ini teman-teman ada yang nanya nih, tipe yang tertinggi dong Bang Dival, tipe R. Oh, boleh. Nah, harganya berapa tuh tipe R tuh sekarang? Untuk tipe R itu harganya kalau manual itu 265. 265, belum potong diskon ya? Belum. Belum potong diskon. DP-nya berapa? Untuk DP, apa DP minimnya Bang Dival? DP minimnya di Terios tipe R ya? Kalau untuk DP minimnya Terios tipe R itu di 25 juta banget. 25 juta. 25 juta. 25 juta proses, angsuran kena berapa? Angsuran kena 5,3. 5,3. Betul. 5 tahun ya? 6 tahun dong. Oh, 6 tahun 6 ya. Tahun. Oke, tapi kalau mau 5 tahun juga boleh. Bisa dong. Nanti dibantu hitung lagi ya. Bisa, iya. Oke. Nah, kalau Daihatsu Xenia promonya gimana nih Kak Anggi? Gak kalah menarik pastinya Bang Dival. Oh iya dong, gimana-gimana nih? Spilkan dong Kak Anggi dong, Xenia. Xenia termurah ya ini ya? Iya, betul. Ini tipe apa nih yang sampai kita nih? Tipe M Bang Dival. Oh tipe M ya? Betul. Oh tipe M, tampilannya seperti ini teman-teman. Aksesorisnya
Oke, fog lamp belum ada ya? Belum ada. Belum ada, velg masih standaran. Masih standar. Tapi masih. AC double blower udah? AC sudah double blower. AC-nya sudah double blower nih. Waduh, mantap ya. Oke, bicara Xenia termurah, harganya berapa? Kalau untuk Xenia termurah itu dia 223, Bang Dipa. 223. 223 belum potong diskon. Belum potong diskon. Oke, Kak. DP ringannya berapa? Kalau untuk Xenia tipe paling rendah ini tipe M memang Nival. Iya. Dia DP minimnya di 10 juta aja. Oh, 10 juta 10 proses. Oke. Okay. 10 juta proses, angsuran kena berapa tuh? Angsuran itu kena di 4,8 selama 6 tahun. Oh, siap. Mantap. Ada berapa tahun? 6. Oh, 6 tahun ya. Oke. Okay. Kalau yang angsurannya di bawah 3 juta Katerios ada? Juta. Ada dong. Paket. Ada berapa? Paket. Mau tenor 5 tahun atau 8 tahun nih? 5 tahun aja. 5 tahun 5 aja. Tahun, 5 tahun aja itu dia kena DP-nya di 100 juta aja sih. 100 juta proses ya. Tapi data kurang bagus, DP segitu mah dibantu banget ya. Itu auto approve lah, enggak usah datang. Auto approve ya, enggak usah datang ke showroom ya. Langsung datang okay. aja mobil. Oke. Angsurannya berapa tadi? Angsurannya 2750 Bang. 2750 2.750. Wow, angsur Xenia ya 5 tahun ya. Betul. Oke. Nah, itu yang paket 8 tahun ada ya? Ada dong. Iya, sampai 8 tahun, guys. 28 tahun ini lebih murah dengan DP yang sama ya. Kalau DP 8 DP tahun gimana? DP minim aja sih, Bang Nifal. DP minim ya? DP minim aja. DP seminim-minimnya 8 tahun berapa? Kalau DP minimal 8 tahun itu 20 juta. 20 juta. 20 juta. Huh? Angsuran 8 tahun cukup di 3,7 aja, Bang Nifal. 3,7 8 tahun, teman-teman ya. Oke, sip, mantap. Nah, ini kan yang tipe M nih. Kalau yang tipe R-nya harganya berapa? Kalau untuk di tipe R-nya itu kena 256 Bang Nifal. 256. Betul. 256 tuh. 256 juta belum potong cashback ya. Belum. Oke. DP ringannya berapa di Xenia tipe R paling tipe tinggi? Tipe R itu DP ring DP minimalnya 20 juta. 20 juta. Oke, DP minim 20 juta proses yang tipe R, angsuran kena berapa? Angsurannya kena di 5,2. 5,2 selama 6 tahun. 6 tahun. Paket yang 5 tahunnya ada enggak? Ada dong. Dengan DP yang sama 20 ada. Juta. Angsurannya itu, berapa? Angsurannya kena 5,4 Bang. Oh, masih di pala 5 ya. Beda ratusan aja buntutnya. Betul. Oke, sip, mantap. Nah, angsuran ringan kayak yang di bawah 3 juta tapi tipe R nih. Berapa ini DP-nya? Yang 5 tahun deh. 5 tahun aja ya. 5 tahun itu samain aja kali ya angsurannya 2,8. 2,8. Itu DP-nya di 100 juta. 100 jutaan ya. 100 juta pas apa tipis? Tipis. 100 juta tipis ya, teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman enggak ada dananya buat beli Xenia atau Citerios, nah ini tetap unit 3 baris karena pengunjung akhir tahun biasa best seller unit-unit yang lega nih. Betul Bang Daihatsu. Tahu. Nah ini masih di bawah 150 jutaan kabarnya ya Daihatsu Sigra. Mari kita bahas. Ini nih jagoan para pencari cuannya Daihatsu Sigra ya. Oke, buat diajak jalan-jalan nanti akhir tahun juga boleh. Tapi lihat sikon ya, yang mau pergi ke puncak ya. Jangan sampai terjebak. Sian ya kemarin ya, pada kejebak macet. Mendingan ya. Terjebak masa lalu ya. Oh, mendingan terjebak masa lalu kalau gitu. Daripada kejebak macet. Iya, tapi biar ini terpaksa kejebak macet, jangan takut bensinnya cepat habis. Betul, karena ini irit banget. Pastinya, Bang. Iya, dari varian 1000 cc sampai 1200 cc. Betul. Nah, kali ini kita bahas dari yang tertinggi sampai yang terbawah nih, Kang. Boleh. Nah, kita bahas yang Sigra R-nya dulu nih. Sigra R. Yang varian terkomplit 1200 cc, transmisi otomatis. Otomatis. Nah, udah punya hitungannya belum, Kanggi? Udah dong. Ada ya? Ada. Oke, berarti kita bahas Sigra R Matic ya. Betul. 1200 cc. Nah, Sigra R Matic itu yang 1200 cc harganya berapa? Kalau untuk paling ini ya 179 Bang Nifal. 179, betul. Belum potong cashback. Belum. Wah, mantap. Titik termurahnya OTR Jakarta nih. Betul. Ya, tapi luar kota bisa ngambil nggak? Bisa, bisa proses nggak? Bisa dong. Bisa ya? Bisa. Tuh, warga luar kota yang pengen ambil OTR Jakarta termurah, bisa tuh nanti hubungin ke Anggi aja ya. Bisa. Harganya segitu, angsuran DP-nya berapa? Kalau untuk Jabodetabek, DP minimnya ya Bang Nifal, DP minimnya itu dikenal 15 juta kalau Sigra R. 15 juta R Matic 1200 cc yang varian komplit ya? Betul.
Oke, angsurannya kena berapa? 4,2. 4,2 juta. Mm. Berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun aja. Betul. Oke, ada paketan lain enggak? Ada dong, Bang Diva. Coba paket auto proof di, masih di Sigra Air ya. Sigra Air berapa? Kalau misalkan Sigra Air Matic itu paket auto approve ada di 25%, Bang Diva. 25%. Berapa juta tuh? DP-nya cukup di 35 juta aja. 35 juta angsurannya jadi berapa? Angsurannya 3,3. 3,3 berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun aja. Yuk kita bahas yang si gradenya nih. Boleh. Nih yang di samping kita ya, D ya? Iya, betul. Oh iya, ada warna hitam, ada warna putih ya. Warna apa lagi Kak selain hitam? Kalau untuk si grade cuma hitam dan putih aja sih. Oh, hitam putih aja ya. Oke, kalau kelengkapannya sih dari velg ya, eksterior dari velg ya. Masih kaleng, lampu masih fog lamp, masih halogen. Halogen reflektor begini, belum dapat fog lamp. Spionnya masih standaran, belum dikasih air sirkulator. Belum dikasih ya, tapi AC sentral udah ada ya? Kalau AC sentral udah ada. AC sentral udah ada, power window ada, power steering dikasih ya? Power steering dikasih. Oke, fungsinya sama dengan yang R, tetap bisa nampung 7 orang ya. Betul. 7 seater, 3 baris nih teman-teman. Harganya benar di bawah 150 juta. Betul dong, Bang Diva. Berapa tuh harganya? Harganya sih 137. 137. Betul. Itu udah dipotong cashback? Belum. Wah, kirain udah dipotong cashback. Belum dong, itu iya. Harga OTR aslinya aja. Oh iya, iya, iya. Udah murah ya? Udah murah, makin murah lagi setelah dipotong cashback. Pasti. Ya? Potensi nggak harganya menjadi di 120 jutaan something? Itu bisa di WA. Bisa di WA ya? Iya. Oke, siap. Pengajuan ya, boleh. Iya, DP ringannya berapa di Sigra D ya? Sigra D manual 1000cc ya? Betul. Kalau untuk di Sigra D ini nih Bang Nival, kita DP minimalnya di 3 juta aja. 3 juta? 3 juta. Oke, DP minim 3 juta? 3 juta. Oke, 3 juta angsurannya berapa tuh? Angsurannya 3,3 aja Bang Nival. 3,3. Oh, seperti DP apa angsuran ringannya si Sigra R ya? Iya. Cuman ini DP-nya ringan banget, 3 DP-nya juta ringan ya? Banget ya. Oke, berlaku buat customer yang datanya bagus ya. Wilayah Jabodetabek. Oke. Rumah pribadi. Rumah pribadi itu selama 5 tahun ya? Selama 5 tahun. Oke, DP 3 juta, angsuran 3 juta 300 per bulan selama 5 tahun. Oke, paket auto proof-nya dong Kak, spilkan enggak? Paket auto proof-nya palingan kita DP-nya di 45 juta ya, Bang. 45 juta. Oke, 45 juta angsurannya jadi berapa? Angsurannya 2,3 aja. Wah, 2,3 irit duit sejuta per bulan, guys. 5 tahun sama? 4 dong. Oh, 4 tahun. Masa 5? Waduh. Udah irit sejuta di angsuran, irit pula di tenor. Betul. Irit 1 tahun tuh, teman-teman ya. Oke, makin menarik nih. Masih di Sigra D 1000cc manual nih. Oke, ada paketan lagi? Ada dong. Kalau misalkan jadi penasaran yang 8 tahun? Ih, boleh banget dong. Kalo 8 tahun ini spesial banget, Bang. 8 tahun DP-nya berapa? DP-nya cuma 7 juta aja. 7 juta. 7 juta. 7 juta angsuran? 7 juta angsurannya itu kena di 2,4, Bang. Tuh, 2,4, guys. 7 juta ya angsurannya 8 tahun. Oke. Ada yang di bawah 2 juta enggak? Di bawah 2 juta. Tapi tenornya 3 tahun. Bisa dong. Iya. Bisa. Kalau misalkan tenor berapa angsurannya? Angsurannya di bawah 2 juta. Di bawah 2 juta, 1,8 kali ya, 1,8 Bang. 1,8 boleh. 1,8 itu kita DP-nya di 55 juta. 55 juta. 1,8. Iya. 3 tahun. Oh, kalau 3 tahun. Oh, itu 5 tahun. Iya, 5 tahun. Itu 5 tahun. Oke, kalau yang 3 tahun naik DP berapa? Kalau yang 3 tahun itu jadi 60 jutaan. Oh, 60 juta tuh teman-teman, tetap enggak sampai 100 juta boleh trade in juga. Jadi mobil teman-teman nih, mobil lama teman-teman kejual nih 60 juta tuh. Mau di-upgrade pakai Sigra yang unit baru ya, permajaan ya. Boleh juga. Nah, untuk warga luar kota bisa proses kredit juga, cuman DP-nya disesuaikan ya. Betul. Minimal berapa persen? Kalau untuk luar Jabodetabek itu DP-nya minimal 25%. 25% ya. 25%. Oke, dari harga mobil nanti hitung-hitungan aja sama Anggi, nomornya ada di bawah sini ya. Nah, apabila teman-teman pengen unit Luxio ada lagi ready ya. Boleh. Grand Max, pickup, Blend Van, minibus ada ya. Ada Rocky juga ada Rocky juga, Bang. Juga ada ya. Ayla juga ada ya. Semua mobil Daihatsu bisa di order lewat Kak Anggi di Astra Daihatsu Kramat Jati. Nah, Bang Dipal doain semoga yang nonton video ini teman-teman
segala keinginan dijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nganggur lekas diberi pekerjaan, dan yang baru di PHK semoga diganti pekerjaan yang lebih baik dari yang kemarin ya teman-teman ya. Oke, pokoknya keperluan teman-teman sama mobil Daihatsu serahin aja ke Kak Anggi ya. Pastinya. Nomornya ada di sini. Jangan ragu, jangan sukan, ngobrol aja dulu, bersilaturahmi dulu sama Kak Anggi di Astra Daihatsu Keramat Jati. Kak Anggi, terima kasih ya udah disepilkan ya. Sama-sama Bang Nival. Yes. Makasih banyak udah mampir ini. Sama-sama, semoga orderannya makin nambah, Amin. Makin makmur sejahtera ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.